Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Elikim Channel. Sedikit malas, sedikit malas bikin vlog katanya. Aku lagi libur bersama. Happy. Oh, kuliah aku. Hari ini mau ke Dong mana? Dongdae. Mau pergi beli baju sama. Ya Allah. Padahal musim panas kan udah jalan setengah, tinggal setengah lagi baru mau beli baju. Lihat-lihat aja, kalau ada yang cocok beli, kalau jalan-jalan aja. Karena hari ini bosku lagi libur dan aku pulangnya cepet. Jadi sempat ada waktu dikit lah ya untuk jalan-jalan. Hari ini berhubung cuaca lagi nggak mendukung, jadi kita naik subway aja. Biasanya sih kita kemana-mana naik motor, tapi untuk kali ini naik subway. Lihat dong jenggotnya abang, lihat dong kumisnya abang, seksi nggak dia? Yap yap, Subway datang. Kita turun untuk transit. Sebenarnya balik dulu kameranya. Oke, sebenarnya kalau dari sini udah bisa jalan kaki ke sana ya. Cuma masih lumayan jauh. Karena kalau dari sini kita transit itu tinggal ada 2 stasiun lagi. Sampai ke Dongdae. Nanti next satu, hanya satu baru satu. Iya. Dua. Jadi sebenarnya bisa jalan kaki, tapi mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Berhubung sekarang sudah jam 9 mungkin, takutnya toko nggak pada tutup. Jadi kita naik subway aja. Thank you.
jam-jam pulang kerja ya. Iya. Jadi ramai. Subway station DDP. We'll be right back.
Oke, jadi tempat belanja baju murah-murah itu di sebelahnya DDP. DDP di sebelah sana. Jadi kita tinggal nyebrang jalan aja. Di situ dia surganya belanja baju. Bajunya lumayan murah. Itu dari 10.000. Harganya dari 10.000. Itu yang ungu berapa belanja-belanjanya udah. Nah, ke toko selanjutnya, di toko kedua, selanjutnya kita ke toko ketiga. Scroll bilang ada tempat lagi diskon di bawah asu tuh ya, yang Subway yang di DDP. Oh, bisa diskon. Ayo, ayo. Thank you.
ini? Oh enggak? No. Ya udah. Padahal hausnya udah di ubun-ubun. Emang ada haus di ubun. Haus banget habis keliling-keliling. Ternyata kita masuk udah tutup. Itu pintu yang tadi lagi kan? Siapa tipu aku? Enggak ada di bawah, coba kebas di sana. Ada anak kecil. Haha, kita mau pergi nih, Spri. Udah nggak ada yang buka, jadi kita mampir ke sini untuk beli minum. Haus-haus. Belanjaan. Lucu banget. Ini lucu banget. Ini lucu juga nih. Ya Allah. Jadi di Korea itu sebenarnya kalau mau jalan-jalan kalian harus siapkan uang banyak. Bukan karena apa, kalau kalian pecinta barang-barang unik, bahkan botol minumannya aja tuh kayak gini. Ayo. Ayo lihat. Lihat dong botol minumnya. Ya Allah, lucu banget ini. Ya Allah. Lihat gitu. Jadi kalau kayak aku yang cinta barang unik, pokoknya uang aku habisnya di sini aja nih. Nih. Uang aku habis di makanan sama minuman emang dari kemarin-kemarin. Saya mau minum. Soalnya banyak yang lucu-lucu, aku kejar botol-botolnya. Coba cari berite. Gak usah, itu apa? Ini apa? Keberat. Aku mau itu juga. Ini apa sih? Ini enak. Susu karang. Karang. Ini enak juga ya. Itu berapa? 2.000. Ini aja deh. Ya. Mau suntik mana? Enggak. Saya mau. Aku enggak sih. Susah baca. Itu aja. Kasir. Aku pikir kasirnya hilang, ternyata di sini. Ada kursi nggak sih yang tempat minum? Thank you.
Di sana? Ya ampun, dia PW. Ibunya udah nungguin. Ah, udah lari. Coba. Oke, jadi buat teman-teman yang jalan-jalan ke Korea terus mau nongkrong, ini di bawahnya di DP ada tempat nongkrong yang kece badai. Wow, keren. Ada mobil Kia hijau. Biasa. Keren, keren, keren. Oke. Okay, saatnya kita pulang. Udah lama mainnya, jadi saatnya pulang. Dan sekarang kayaknya gerimis-gerimis dan gelap, kayaknya bakal hujan deras deh. Semoga hujan turun pas kita tiba di rumah. Masih mau lihat pemandangannya yang keren itu.